Ya. Di mana kita sekarang? Siapa itu? Sekarang kita lagi di Bobo Box Bandung Alun-Alun. Yeay. Liburan sama anak. Yeay. Ini. Sekarang baru sampai, jadi mau foto-foto dulu. Ini dalamnya kayak gini. Aku pesen yang sky. Tuh, lampunya bisa ganti-ganti. Dikasih handuk, sikat gigi, sama pasta gigi. Nanti, sendal. Oh ya, sendal juga, tapi ditaruhnya di luar. Nanti kita bakal keliling ke kamar mandinya juga. Apakah kita dapat sampo dan sabun? Let's see. Jadi ini toiletnya. Ada hair dryer, terus toiletnya ada 3 semuanya. Toilet duduk. Terus ada buat showernya juga 3. Tuh. Dan ada sampo plus sabunnya. Ada air hangatnya juga. Itu apa tuh yang hitam, Via? Ciput. Bukan. Hitam. Apa tuh? Hitam. Itu kerudung. Sudah pulang dari bioskop. Yeay. Yeay. Sekarang jam berapa sih? Jam 2:45. Kita lagi photoshoot sambil rebahan dan berakhir ngantuk. Iya, dan langsung ngantuk, guys. Asli 500 watt. 500 watt mata terang. Dari berapa foto kita lakukan? Hari ini berapa, Vi? Yang satu ada 80, ada 67. Ini sebenarnya hari ini, guys. Tapi belum ada yang bagus, guys. Iya, udah 100 lebih. Semua warna lebih. Kita coba. Tada. Tada. Tapi karena kita udah feeling ya besok enggak akan benar, jadi iya. Kita habiskan foto-fotonya malam ini. Asli ini enak banget, teman-teman. Sekarang kita mau ke mana? Ayo tebak. Dunia malam. Kita mau ke sini. Yeay. Lapar. Lapar. Punya aku semua. Enggak. Ini punya aku. Ini punya aku. Wow, gede lagi, guys. Abis gak ini? Makan dulu ya, teman-teman. Nah, jadi dari McD Kings Bandung, Bobo Box-nya di sini. Tinggal nyebrang. Jadi lokasinya strategis banget kalau mau ke mall. Tadi udah beli cheeseburger, terus sekarang bawa pulang lagi nasi ayam. Manusia yang kelaparan. Selamat pagi. Sekarang aku mau jelasin fitur yang ada di setiap potnya di pot Bobo Box.
Yang pertama, ini tuh kalau mau tidur lampunya jadi merah redup. Yang kedua, Genius jadi terang kebiruan. Terus Zen itu jadi berubah-rubah warna. Terus Groovy itu warna kayak Tosca gitu ya. Dan ada mati lampu, guys. Oke, teman-teman, karena lampu di pot aku tidak bisa menyala, tuh error. Jadinya aku jelasin aja ya yang di HP tanpa memperlihatkan cara kerjanya gimana. Jadi kita tuh bisa lihat tanggal check-in dan check-out-nya di sini. Terus kita bisa chat ke pihak Bobo Box-nya. Dan di sini tuh ada kayak peraturan di Bobo Box gitu loh, kayak nggak boleh makan, nggak boleh minum di dalam pot tuh panjang. Terus di bagian bawahnya itu ada untuk ngatur lampu kayak yang ada di sini yang tadi aku liatin. Maaf ya ngeblur. Ini kameraku bukan autofocus. Jadi kita bisa atur di HP juga. Ini warna-warnanya. Terus ini buat matiin lampu kalau misalkan mau tidur. Terus ini buat ngunci pintu dan ini untuk check out. Nah, terus AC-nya juga kayak gini. Jadi kalau misalkan malam-malam kan mau tidur dingin, bisa ditutup, tinggal diputer aja ke sini sampai nutup tuh. Jadinya enggak dingin. Sudah deh, sebentar lagi check out. See you.